Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, kalian pasti tahu aku mau review apa karena wajahku udah pucat. Yaitu aku review lipstick dari Emina. Ini yang creamy tint. Dari lama aku sudah ngincer produk ini, cuman baru kebeli karena memang sebelum-sebelumnya aku jarang pakai lipstick. Dan aku penasaran, jadi aku langsung kemarin beli di supermarket terdekat. Ini harganya Rp36.200. Kayaknya kalau di online lebih murah, cuma Rp34.000, selisih Rp2.200. Ya udah deh, aku beli aja kemarin di supermarket. Ini yang cherry soda, aku beli satu aja karena memang buat apa banyak-banyak, kecuali memang konten creator beauty vlogger gitu atau yang tentang kecantikan. Kalau aku kan random, jadi udah aku beli satu aja yang buat aku, yang menurut aku warnanya paling bagus. Ini dia. Oh ya, aku bacain klaim dari produknya dulu ya. Di sini ingredientsnya juga sudah dicantumkan. Terus di sini udah dikasih tahu kalau lip tint bertekstur creamy yang lembut di bibir dengan warna intens sejak olesan pertama. Mengandung avocado oil yang melembabkan sehingga memberikan hasil matte tahan lama tanpa membuat bibirmu kering. Artinya nggak nge-crack. Formulanya yang lembut dan ringan membuat bibir seperti tidak menggunakan apapun. Krimnya seperti itu. Ini aku pakai yang warna cherry soda. Langsung kita buka guys. Wanginya ya wangi lipstick gitu. Langsung kita set di sini ya. Warnanya aku yang banyak ini. Wah, tebel banget. Langsung kita aplikasikan ke bibir. Astagfirullah. Ke bibir aku. Nah, ini aku pernah dikasih tahu temenku kalau ini misalkan habis, cepet habis, ini dicongkel wadahnya. Nah, itu lipstiknya itu menggumpal ada di tutupnya. Nah, ini tutupnya maksudku. Nah, ini dibuka karena lipstiknya itu menggumpal ada di tutupnya itu, guys. Jadi bukan gak hemat, ini cepet habis ya karena itu tadi menggumpal di tutupnya ini, di ujung. Kita coba. Ini enak banget sih, cuman aku terlalu tebel. Aku ratain pakai tangan ya guys. Aku memang kesulitan menggunakan lipstick yang ada kuasnya. Wah, warnanya terang banget. Ini bakal awet banget di aku, guys. Karena aku tidak terlalu ya suka warna yang sampai mencolok kayak gini. Bener, melembabkan. Aduh, kan sampai ke hidung-hidung. Bibir, harus bibir. Ini aku berusaha untuk merapikan supaya tidak menor. Jadi ini dia hasil dari yang harusnya ini memang di ombre sih biar tidak terlalu menohok warnanya. Gini. Cantik ya warnanya. Dan
Memang bener kayak nggak pakai apa-apa, ringan banget, ringan, lembab, nggak ngerasa berat. Jadi bener-bener kayak nggak pakai apa-apa. Ini lipstick creamy tint kan namanya, creamy tint. Anggap aja ini lipstick ya, karena kalau lip tint kan yang apa ya, cair ya, ini matte. Nah, lipstick ini pertama kalinya yang menurut aku bener-bener kayak apa ya, ringan banget memang. Coba aku pakai tisu ya, apa transfer proof. Kita uji apa ini transfer proof. Oh my god, gak ada dong. Aduh bentar, gak ada guys. Kayaknya ini bakal awet dan juga cantik banget. Ini aku suka lipstick yang paling aku suka selain lipstick sebelum-sebelumnya. Wardah itu menurut aku yang aku dulu pernah beli yang apa ya, aku lupa. Dan itu hampir setahun aku pakai. Itu pun aku gak pakai karena udah apa ya, udah mau kering gitu guys. Memang aku jarang lipstick, mungkin lip balm itu kalau dipakai agak lama memang makin cerah, makin merah. Tapi itu bukan lipstick. Di video-videoku sebelumnya mungkin ada yang agak merah gitu. Itu lip balm aku pakai terlalu banyak. Jadi semakin lama itu semakin cerah, semakin merah gitu guys. Tapi kali ini aku suka banget dan mungkin next time aku pengen cobain yang warna lainnya. Karena waktu itu ada warna yang aku suka dan itu bisa diombre dengan warna yang ini. Ini cherry soda yang nomor berapa ya? Kayaknya nggak ada nomor-nomornya gitu deh. Oh ada deng. Yang nomor 5 ya. Cherry soda nomor 5. Kalau kalian memang suka warna yang terlalu terang, ini cocok banget kalian. Oke guys, jadi itu dia review creamy tint dari Emina. Good job, worth it banget. Harganya Rp36.000. Udah bisa dipakai berbulan-bulan. Karena ini banyak kok isinya. Yang tadi aku udah bilang ke kalian, misalkan udah habis, kalian bisa buka apa itu ya, di ujung kalian buka aja, di situ banyak masih menggumpal di situ. Aku pernah dikasih tahu sama temanku. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari aku. See you in next video.